Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama my channel YouTube Davin Fatin. Para sahabatku subscriber dimanapun Anda berada, semoga para sahabatku semuanya masih diberikan kesehatan, kelapangan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini para sahabatku subscriber, kita ajak jalan-jalan masya Allah di desa Hargosari. Kita mau lihat ekspos wisata yang belum diekspos masya Allah. Ini wisata alam para sahabatku subscriber. Juga kita udah ekspos juga wisata yang berada di Hargosari, masuk wisata alam yang belum diekspos, termasuk apa itu air terjun, dan itu sebelahnya air terjun para sahabatku juga terdapat juga apa itu tempat pemandian atau apa sungai yang besar untuk pemandian yang jernih. Penasaran para sahabat, kita lihat aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama my channel YouTube Davin Fatin. Para sahabatku subscriber dimanapun Anda berada, semoga para sahabatku semuanya masih diberikan kesehatan, kelapangan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini para sahabatku subscriber, kita ajak jalan-jalan mau mengekspos wisata alam yang berada di desa Hargosari para sahabatku. Ini wisata yang belum terekspos, semoga dijadikan trending untuk dikelola untuk masyarakat setempat para sahabat subscriber. Ini wisata yang berada di Desa Hargosari, ini wisata alam yang disandingnya para sahabat subscriber. Ini para sahabat subscriber, perjalanan dari kantor desa Hargosari menuju wisata alam ini sekitar perjalanan 10 menit para sahabatku ke lokasi. Ini pemandangan samping-samping para sahabatku juga keren di pagi hari para sahabatku, melihat Gunung Lawu. Wow, so, pemandangan yang sangat keren di pagi hari jalan-jalan ke wisata alam, sangat keren. Apalagi di bawah Gunung Lawu para sahabatku. Ini akses jalan juga bagus para sahabatku, kalau kita mau lihat, mau berwisata alam di wisata Hargosari. Ini sangat keren juga akses jalan itu. Lihat pemandangan sampai juga persawahan. Samping juga jurang-jurang para sahabatku. Air sangat jernih para sahabat juga, ini mata airnya sangat jernih juga. Ya, nyampe Dusun Ngasem Desa Hargosari. Ini para sahabat tuh, kalau kita mau lihat wisata alam yang belum terekspos di Desa Hargosari ini, belok kiri para sahabat tuh, dari Desa Ngasem kita belok kiri langsung lokasi. Bisa lihat para sahabat subscriber bandingnya yang indah. Ini harus hati-hati para sahabat juga, gini ya jalannya agak apa itu agak menurun. Pemandangan sangat indah, pemandangan sangat cantik. Ini juga di kampung para sahabatku, ini cuacanya ekstrim. Wah, ini kolam para sahabatku, cuacanya ekstrim. Kalau di kampung namanya berdinding ini para sahabat, dinginnya pol. Dan ini tempat lokasinya para sahabat bro. Dan kita langsung aja
menuju tempat wisata alam yang belum tereksplos para sahabatku. Ini cukup mudah akses jalannya juga para sahabatku, dari lokasi jalan menuju ini wisata alamnya juga cukup dekat. Kita lihat aja pesan-pesan juga para sahabatku, pemandangannya sangat asri, sangat indah. Ini udaranya masya Allah, cuacanya sangat dingin banget para sahabatku. Kemarin kita juga yang kita ekspos juga yang ini air terjunnya yang berada di Desa Hartosari juga kita ekspos, semoga menjadikan objek wisata di sini. Ini kemarin yang kita ekspos para sahabatku, air terjunnya. Dan kita menuju ke para sahabatku subscriber dimanapun Anda berada, kalau kita berkunjung ke wisata alam di Hargosari ini cukup dekat dari kecamatan sini, kita perjalanan sekitar 3 kilo menuju Desa Hargosari. Ini juga wisata alam para sahabatku, wisata alam tempat pegunungan di bawah Gunung Lawu para sahabatku subscriber. Ekspos, semoga jadikan objek wisata yang trending di wisata alam di Hargosari para sahabat di kecamatan sini. Ini sangat indah banget Pak pemandangannya ya Allah, masya Allah, 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 Allah. Airnya sangat jernih, masya Allah, sangat jernih, indah. Jadi saudaraku, lokasinya juga. Ini kalau kita mau traveling ya, mau jalan-jalan melihat ekspos di wisata di Hargosari, wisata alam para sahabatku. Ini juga kalau melihat kita pemandangan-pemandangan sekitar juga persawahan tuh, melihat air yang jernih, wah masya Allah, air yang jernih dengan pemandangan yang indah, masya Allah. Para sahabatku, sangat keren pemandangannya.
para sahabatmu, subhanallah, indahnya itu.